Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum khairakum ma ta'lamu qur'an wa 'ilmu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Pada kesempatan hari ini kita dipertemukan dengan keadaan sehat tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, SD Muhammadiyah Klaten Utara memberikan nuansa baru di bulan Ramadan hari ini, yaitu dengan mengadakan program Ramadan Saku, Ramadan Asik bersama SD Muhammadiyah Klaten Utara dalam acara Gemar Mengaji. Insya Allah nanti kita akan bersama belajar pada kesempatan hari ini, yaitu surah Al-Asr. Baik, untuk menyingkat waktu, bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Asr, surah ke-103 dalam susunan Al-Quran, turun setelah surah Al-Insyirah atau surah Al-Nasrah. Terdiri dari 3 ayat yang begitu padat akan makna, merupakan surah makiyah yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dalam asbabun nuzulnya atau sebab-sebab diturunkannya, pada masa lampau yaitu masyarakat jahiliyah, masyarakat musyrikin Mekah, dalam memanfaatkan waktunya, ada waktu-waktu khusus mereka berkumpul. Salah satu waktu yang mereka biasa jadikan berkumpul adalah waktu sore hari, waktu senggang dari segala aktivitas. Dalam masa berkumpulnya ini, mereka sering membicarakan mengenai kegiatan dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang menggunjing antara satu dengan yang lain, ataupun membicarakan keburukan yang lain, ataupun membicarakan sesuatu yang tidak ada faedah dan juga manfaatnya sedikit pun. Hingga pada akhirnya terjadi perselisihan di antara mereka, terjadi perpecahan, sampai dengan masyarakat mengenal waktu-waktu ini sebagai waktu yang sial. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka, menerangkan mengenai syiar agama Islam atau ajaran agama Islam. Allah menurunkan surah Al-Asr ini sebagai bantahan terhadap apa yang mereka persangkakan terhadap waktu, yang dimana Al-Asr ini berarti juga waktu, masa. Dalam turunnya ada beberapa peristiwa dikisahkan kepada kita, mulai peristiwa di mana diutusnya oleh sahabat mulia yang bernama Amr bin As, yang dahulu sebelum masuk Islamnya itu pernah diutus untuk menjumpai salah seorang yang mengaku menjadi nabi atau mendapat perintah menjadi nabi, yaitu Musailamah Al-Ghadab yang berada di negeri Zaman. Dalam perjumpaan mereka terjadi percakapan. Masa ini sebelum Amr bin As, sahabat Amr bin As sebelum menjadi muslim atau beragama Islam, jadi masih beragama penyembah berhala,
musyrik. Dalam persumpahannya dikatakan kepada Umar bin Auf, apakah yang telah diturunkan kepada sahabatku? Yang dimaksud adalah apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW, yang dimaksud oleh Musaylam. Umar menjawab bahwa telah diturunkan kepadanya satu surah yang syarat dan padat akan makna. Maka Musaylamah mulai bertanya-tanya, surah apakah itu? Umar bin As menjawab dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mendengar bacaan ini yang berarti demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Mendengar hal itu, Musaylamah mulai berpikir, wah, saya kan juga Nabi dan Rasul, harus ada surah yang turun kepada aku. Akhirnya dia memikirkan tentang surah tandingan, apa ya kiranya. Enggak, dia berucap kepada Amr bin As, sesungguhnya juga telah diturunkan satu surah kepadaku. Bertanya sahabat Amr bin As, surah apakah itu? Yang dibacakan oleh Musaylamah al-Ghanda. Ya wabro, ya wabro, inama anti udnani wasoda wasa iruki hafzu nafam wasa iruki hafzu nafam. Yang artinya, hai kelinci, hai kelinci, sesungguhnya engkau hanyalah dua telinga dan dada, sedangkan anggota tubuhmu yang lain mungil lagi kecil. Kemudian Musaylamah Al-Kadzab ini bertanya kepada Amr, wahai Amr, apa pendapatmu mengenai surah yang baru saja turun kepadaku? Amr bin As ketika itu menjawab, sesungguhnya engkau benar-benar mengetahui bahwa aku pasti mengingkarimu sebagai atau meyakinimu sebagai seorang yang pendusta. Amr menimpal, sesungguhnya aku ini yakin bahwa engkau adalah seorang yang pendusta, dan engkau pun tahu bahwa aku ini pasti meyakini bahwa engkau adalah seorang yang pendusta. Igauan-igauan ataupun tipu daya-tipu daya yang dilakukan oleh Musaylamah al-Kadzab ini pun tidak mampu memalingkan, tidak mampu mengelabuhi orang yang dulu belum masuk Islam atau masih musyrik atau penyembah berhala. Mereka tidak bisa dipalingkan dengan surah-surah yang dibuat oleh Musaylamah al-Kadzab ini, hingga menjadikan pelajaran yang besar bagi kita. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang ummi, tidak bisa membaca dan juga menulis. Sehingga tidak ada bantahan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa surah itu adalah buatan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Qur'an itu langsung sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui pelantaran malaikat Jibril alaihi salam. Selain daripada itu, Imam At-Tabrani menyebutkan melalui jalur Hammad bin Salamah dari Sabit dari Ubaidillah bin Hafs, menceritakan zaman dahulu ketika surah ini turun, ada dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apabila mereka berjumpa, dan dalam perjumpaan itu setelah selesainya keperluan mereka, tidak lupa mereka selalu membaca surah Al-Asr sebagai nasihat, sebagai pengingat antara satu dengan yang lainnya. Barulah mereka tutup dengan salam. Nah, ini menjadi pelajaran yang besar bagi kita, betapa luar biasa kandungan daripada surah Al-Asr ini. Baik, untuk mempersingkat waktu lagi, kita langsung masuk kepada inti pembahasan surah Al-Asr. Surah Al-Asr
yang berarti penyematikan masa, zaman, ataupun waktu. Masa atau waktu di mana berlalunya aktivitas Bani Adam, dari baik mau buruknya, dari awal kali menghirup udara sampai dengan akhir dia menghirup udara, dari awal bangun tidur sampai dengan dia tidur lagi, ataupun dari segala aktivitas yang diketahui sampai dengan aktivitas yang tidak diketahui, itulah al-asr, masa atau waktu yang dilalui oleh Bani Israel. Bani Adam, maksud saya Bani Adam bukan Bani Israel. Al-asr wal-asr itu adalah sumpah Allah, ayat pertama wal-asr, sumpah Allah yang menggunakan nama makhluknya, waktu, atau bisa juga diartikan tidak hanya demi masa, demi kesempatan waktu yang telah Allah berikan kepada manusia. Wal-asr, demi kesempatan waktu yang telah aku berikan, aku Allah. Ini berarti kesempatan waktu. Berarti dari kita lahir ke dunia ini, mulai dihitungnya amal kita setelah balik sampai dengan wafatnya kita, dari awalnya penciptaan manusia sampai dengan nanti hari kiamat. Wal asr, demi masa, demi waktu yang sudah berlalu segala aktivitas manusia ini, yang sudah saya kasih kesempatan waktu ini pada kalian. Allah mengajak berkomunikasi kepada kita. Ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Inna, sesungguhnya atau sungguh, sebuah penekanan yang Allah berikan bahwa ini sangat urgen, ini sangat penting. Sungguh gitu. Penuh dengan keyakinan dan kemantapan. Sungguh, innal insana, manusia, insana, ini menuju kepada seluruh aktivitas manusia, tidak hanya manusia pada umumnya, tapi seluruh kegiatannya. Innal insana, sesungguhnya sungguh segala aktivitas manusia itu, atau segala yang upaya, daya upaya yang dilakukan oleh manusia itu, lafi khusr, ada dalam atau kerugian, dibahasakan di sini kerugian ya. Innal insana lafi khusr, ada pada kerugian yang merugi, binasa, mereka binasa. Sesungguhnya segala aktivitas manusia berada dalam kerugian, berada dalam kerugian yang sangat rugi. Allah menegaskan, Allah menegaskan di surah yang kedua ini bahwa ada potensi besar di segala aktivitas manusia ini mengalami kerugian, potensi-potensi yang besar. Karena di ayat ketiga Allah memberikan pengecualian, atau Allah memberikan jalan solusinya agar tidak rugi itu seperti apa. Jadi ada potensi besar segala aktivitas manusia itu penuh dengan kerugian, dan itu pasti gitu. Nah, sungguh kalau menyampaikan sungguh gitu. Kecuali ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Nah, syarat yang pertama adalah biar tidak rugi, biar kita itu sukses gitu ya. Beriman. Illal ladzina amanu, kecuali adalah orang-orang yang beriman. Itu sebagai syarat utama. Apakah cukup dengan mengatakan saya beriman? Itu sudah cukup? Tidak. Karena pada zaman dahulu kala, ada yang mengatakan saya telah beriman. Tidak, sesungguhnya iman belum masuk ke dalam hatimu, hanya baru sebatas lisan. Maka katakanlah bahwa engkau telah Islam. Islam. Itu kejadian ketika Arab Badui menyampaikan kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya kamu telah beriman.
Allah menimpali atau Allah menurunkan dengan ayat surah Al-Hujurat ayat ke-19 insyaallah ya. Surah ke-49 ayat ke-19 mengenai percakapan ini. Jangan katakan beriman, tapi katakanlah kalian telah Islam. Islam. Karena apabila sudah beriman, maka harus didukung dengan kalimat selanjutnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihat. Apabila sudah beriman, mantap dalam hati, maka akan terwujud dengan buktinya, yaitu amal yang soleh, amal yang menyelamatkan, amal perbuatan baik yang menyelamatkan, amal soleh adalah bukti daripada ucapan iman kita. Sehingga iman itu pun juga bisa teruji atau ternilai dari seberapa tingkat amal solehnya, seberapa istiqomahnya, seberapa banyaknya mungkin, ataupun seberapa khusyuknya dalam beramal, atau seberapa ikhlasnya dalam beramal. Amal soleh, jadi tidak cukup dengan beriman, harus didukung dengan amal soleh. Dan ada banyak ayat Quran selalu menyandingkan kata iman dengan amal soleh. Apabila sudah ada kata iman, sambung mesti dengan amal soleh. Sehingga ada kewajiban bagi kita, kalau sudah mengatakan dirinya beriman itu harus ada bukti. Bukti nyatanya apa? Beriman itu harus ada buktinya, yaitu dengan amal soleh, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, menjalankan sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu untuk haji, dan amal soleh yang lain yang berhubungan dengan sesama manusia, muamalah, ataupun kita menunjukkan akhlak yang baik dan lain sebagainya. Nah, apakah cukup dengan dua hal ini saja? Ternyata tidak. Beriman dan beramal soleh ini hanya untuk diri sendiri, bahwa kita ini harus menyadari kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus membutuhkan orang lain juga. Maka di sini ada kalimat selanjutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq. Setelah kita beriman, beramal soleh, ada kewajiban kepada kita, wa tawassaw bil haqq, dan saling mengingatkan, menunjuki kepada yang baik, atau menasihati, saling menasihati kepada yang sesuatu yang baik, al-haq, kepada yang hak kebaikan. Dalam ini ada ayat kaitan, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 147, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya milik Allah SWT. Jadi engkau Muhammad dan engkau kaum muslimin, jangan ragu. Jadi apa yang dimaksud al-haq di sini? Yaitu segala yang Allah perintahkan. Segala Allah perintahkan dan Allah perintah untuk dijauhi. Sehingga setelah kita beriman, beramal soleh, maka ada kewajiban kita saling menasihati terhadap sesuatu yang hak ini tadi, perintah Allah, terhadap perintah Allah, ataupun juga terhadap larangan-larangan Allah, saling menasihati satu sama lain, sehingga dibutuhkan suatu kerjasama. Kerjasama ya, lingkup kita mungkin keluarga, lingkup kita mungkin sekolah, ya, dibutuhkan kerjasama di sini untuk saling mengingatkan satu sama lain dalam hak kebenaran, yaitu perintah Allah. Ya, sholat waktunya sholat, ya, waktunya ngaji, ya, waktunya bayar zakat. Atau mungkin ada yang keliru, oh, maaf ini ada yang keliru, minta tolong diperbaiki. Maka dibutuhkan kebesaran hati juga di sini untuk kita mau melibatkan orang lain dalam setiap amal ibadah kita. Karena Rasul pun tidak diutus untuk diri sendiri, tapi diutus untuk seluruh makhluk manusia dan makhluk Allah pada umumnya. Sehingga dalam ayat ini, ayat yang ketiga ini, kita perlu melibatkan orang banyak, orang lain juga, terutama saudara-saudara kita, keluarga kita dulu. Kita mulai dari keluarga kita dulu, bentuk dari keluarga kita dulu.
Ternyata enggak cukup di situ. Ternyata enggak cukup di situ. Ada kalimat selanjutnya. Ilalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shabr. Kalau sudah aja-aja dan lain sebagainya, maka kita juga diperintahkan untuk menasihati dalam kesabaran. Karena dalam berdakwah tidak semuanya jalan mulus kayak jalan tol gitu, lurus ataupun mengganggu, tidak ada gejolak-gejolak. Mungkin kita pertama diajak ditolak, mungkin pertama kita mengajak diabaikan, bahkan tidak dianggap dan sebagainya, atau mungkin kita dalam berinteraksi langsung ditolak itu aja. Sehingga kita diperintah untuk bersabar, saling menasihati dalam kesabaran, atau mungkin dalam kondisi emosi yang tinggi maka disabar-sabarkan. Kita untuk bersabar, saling menasihati untuk bersabar agar terjalin kerjasama yang baik. Setelah mengingatkan dalam kebaikan, ketika nanti ada yang terlupa, diingatkan dalam kesabaran, sabar gitu. Bahwa semua membutuhkan proses dan waktu. Nah, dalam ayat ini, surah Al-Asr ini, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil untuk keluarga kita dulu yang penting. Keluarga kita dibina menggunakan dasar-dasar daripada surah Al-Asr ini. Ya Allah sudah kasih kunci-kuncinya agar kita menjadi orang yang beruntung, tidak rugi, baik di dunia maupun di akhirat. Itu tadi mengenai sedikit tafsir mengenai Quran surah Al-Asr. Terus ada sedikit pertanyaan mengenai, terus bagaimana apabila yang dia tidak beriman, tidak beragama Islam misalkan, tapi juga beramal soleh, beramal kebaikan, ya. Beramal kebaikan, apakah ya terus tergolong kepada orang-orang yang rugi? Maka pertanyaan ini pernah disampaikan juga oleh Bunda Aisyah kepada Rasul Muhammad SAW. Bagaimana apabila si fulan ini dia tidak beriman tapi juga beramal soleh, membantu sesama dan lain sebagainya, apakah juga akan tetap menjadi bagian daripada orang-orang yang rugi, yang telah menjadi bagian daripada api neraka? Selama Rasul mengatakan selama orang ini tidak bertobat atau tidak berubah, maka ya sama kedudukannya. Karena kunci utamanya adalah iman. Dikatakan perbuatan baik itu menjadi amal soleh karena ada iman. Sehingga apabila tidak iman, yaitu hanyalah perbuatan baik di dunia. Dan baiknya Allah dan adilnya Allah, Allah akan membalas juga perbuatan baik mereka, tapi di dunia saja, tidak di akhirat. Nah, itu mungkin sedikit pembahasan kita. Banyak sekali kekurangan dalam pembahasan ini, mohon dimaafkan dan juga mohon koreksinya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.